Dapur Berita Artis Terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Apa hubungan Nikita Mirzani dengan Irjen Paul Verdi Sambo? Netizen temukan bukti mengejutkan. Artis Nikita Mirzani menjadi sorotan setelah disebut-sebut mempunyai hubungan dengan ex-Kadiv Propam Irjen Paul Verdi Sambo. Dalam beberapa akun gosip, beredar kembali unggahan artikel tentang Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih pada Irjen Paul Verdi Sambo saat bebas bersyarat. Netizen menduga Nikita Mirzani mempunyai backingan sehingga ia sering lolos dari hukuman penjara. Terjawab yang backup di belakangnya, kata @annisafitri_i. Panyes Nyai diem-diem aja biasanya ikut komentar kalau ada berita yang hot, ujar @wenwenhu. Ketar-ketir dong jadi warga biasa lagi dong, alhamdulillah adem dan dunia sosmed, ucap @syahrinria. Ternyata pantesan ya bisa bebas terus tiap ada masalah di belakang ternyata dia, kata @2jenniferdsw. Mulai panik cari-cari yang bisa jadi taming lagi, ujar levy_last31. Dalam siaran langsung Instagram miliknya, Nikita Mirzani mengaku tidak ingin memberikan komentar terkait dengan kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Nikita Mirzani beralasan sibuk dengan segala urusan, termasuk kasus pencemaran nama baik atas laporan Dito Mahendra di Polresta Serang Kota. Gimana gue mau ngikutin, gue aja tiba-tiba ribet sama kasus yang di Banten, kata Nikita Mirzani dalam video yang dibagikan ulang oleh kanal YouTube Opung SG Channel. Bukan tidak berani, Nikita Mirzani mengaku sama sekali tidak mengikuti kasus tewasnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Kenapa gue gak berani? Beranilah, tapi gue enggak mengikuti. Terus kalian mau maksa? Suka aneh deh, tuturnya. Dugaan tersebut mencuat karena Nikita Mirzani ditangkap di mall setelah Irjen Paul Verdi Sambo dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam. 3 hari setelah ditangkap, Nikita Mirzani ditangkap dan akhirnya dibebaskan karena alasan kemanusiaan.